Nah teman-teman, hari ini kita hunting agak gelap ya. Subuh kita berangkat jam 4 sudah siap-siap. Dan saya juga ya nggak tidur lah ya, karena emang persiapannya emang harus berangkatnya pagi. Ikuti aja keseruannya, nanti saya emang targetnya nanti kita tupayan. Siapa tahu nanti poinnya banyak. Saya di sini 4 orang ya, ditemani dengan Abang Degong, terus Ahmad Soter, dan ini Abang Ijo Suhu. Yo, halo. Ya, kita nanti kita lihat seruannya di spot. Pengen merem gitu, pengenin aman lah. Susah. Hujan. Oke teman-teman, kita udah sampai nih. Nanti spotnya paling kemungkinan masuk ke dalam. Kita coba ngopi-ngopi dulu aja, keluarin. Ini dia, aduh, siap-siap bos, belum pernah tidur ini. Saya belum tidur. Belum pernah tidur semua. Perjalanan 2 jam. 2 jam guys. 2 jam perjalanan. Kita anting-anting jauh hari ini mah ya. Oke teman-teman, ini spotnya. Aduh, ini habis hujan nih teman-teman nih. Sini jadi target kita tupai belum muncul ya, karena emang habis hujan. Ini juga masih hujan, masih gerimis. Jadi nggak tahu bakal muncul atau tidak ini. Jadi kita coba-coba keliling-keliling aja. Siapa tahu ada yang muncul ya. Poinnya nyangkut guys. Yuk. Ah. Denger dia. Nah. Poin. Tap. Ambil poin ini guys. Babon ini. Babon guys. Babon. Aduh, teman-teman gimana ini? Spot lagi mendukung hujan ya. Hujan dulu nih. Berbuat kecil itu mah. Iya udah tembak. Ih lama.
Itu dia diem itu. Aduh. Masih ada situ, Bang. Masih ada dong. Hmm. Masih ada, Bang. Bang. Guys, raga dua. 2 poin baru, guys. Kita pindah spot karena mau cek spot yang lain. Ini kecapinya lagi berbuah, guys. Tempat saya nggak ada kecapi. Makanya saya jauh-jauh kemari nyariin tupai. Cari spot lagi, kita keliling-keliling, guys. Wuh, kukur loh. Wuh, dua tuh di punan pete-petean tak apa. Kukur. Suasananya masih ya tetap lah sejuk pas habis hujan. Jadi masih sejuk-sejuknya. Kalau malam serem ini, guys. Kalem. Ini lagi ngeker ini. Kita sudahi saja anting hari ini ya, karena kondisinya juga hujan ya, dari pagi hujan. Jadi ini ya alhamdulillah lah ya, hari ini dapat 4 poin. Kalau kata teman saya mau buat obat kuat, katanya mau digoreng. Tahu obat kuat apaan, saya nggak tahu deh, pokoknya obat kuat aja ya. Buat nahan hidup tak apa kali. Nah ya, terima kasih nih buat kalian yang udah nonton video saya sampai habis. Saya Kemal. Sampai berjumpa kembali di video hunting saya selanjutnya.